Marsyanda membagikan kabar mengejutkan terkait kondisi dirinya mengidap tumor payudara. Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam sebuah video berdurasi singkat yang diunggah di akun Instagram @lambe_tura. Sambil menangis, bintang sinetron Bidadari ini mengatakan bahwa dirinya saat ini mendapatkan ujian lantaran divonis mengidap tumor di payudara. Meski begitu, ibu satu anak ini berharap meminta doa untuk kesembuhannya. Gue harus tetap bahagia sampai tahu apa rencana Yang Maha Kuasa dengan ngasih gue tumor payudara. Jadi gue gak pengen kalian ada yang worry. Doain aja bagi kalian yang percaya Tuhan, doain gue. Ungkap Marsyanda sambil menangis dikutip dari akun Instagram @lambetura. Bagi kalian yang tidak percaya Tuhan berikan aku energi yang baik. I love you all so much. Lanjutnya. Mantan istri Ben Kasyafani ini juga mengatakan bahwa dirinya tak takut saat harus menghadapi ujian terkait kesehatannya. Meski ia tak bisa memungkiri bahwa dirinya kerap kali merasakan sakit pada bagian payudaranya. Tepatnya di bagian payudaranya yang terdapat tumor. Gue ingin kalian tahu, gue gak takut. Gue dalam arti secara fisik di payudara gue yang ada tumornya. Kadang-kadang sakit, jelasnya. Melihat ketegaran Marsyanda menghadapi sakit yang ia derita, netizen pun ramai mengirimkan doa untuk kesembuhan mantan kekasih Baim Wong tersebut. Cobaannya banyak banget dah ini orang. Semoga kuat dan dapat hidayah, tulis Kokobob 58.